Oke. Aman aman nek bijak aman ya, nyanti. Oke, kita lanjut. Sekarang ini bahasanya revisi gambar, revisi bentuk dalam keadaan kondisi tiga dimensi. Ini part kali ini yang section 2 dari basic kemarin ini. Oke, untuk trik yang atau part yang berikutnya. Nah, ini kan udah bentuk tiga dimensi. Nah, seperti ini. Tapi ini ada revisi yang kita inginkan. Nah, setelah udah tahu tiga dimensi ini, yang saya maksud begini. Ini sebenarnya tadi kan penggambaran itu yang kita butuhkan adalah outside. Outside itu dari sini mintanya 10 meter atau 10.000 mm. Nah, ini dia. 10.000 mm. Dan yang vertikal itu kondisinya 8.000 mm. Nah, ini dia. Kan berarti di sini ada command line, ini udah jelas 8.000. Sebenarnya dari yang kita gambar tadi bahwa plan yang kita buat Habim ini itu kan menggambarnya pada posisi center ada di sini kan. Coba kalau ini saya kalau di perintah AutoCAD 2013 itu ada height, tapi ini saya akan menggunakan perintah yang sudah saya buat dari Visual Basic. Saya buat perintah height-nya ada sendiri nih. So on select object. Hide select object yang ini. Nah, mintanya gambar kan yang ini nih kan. Nah, yang ini nih. Sampai kemari. Ini mediator menggambar kita yang awal tadi dari sini nih. Nah, sekarang saya kembalikan lagi. Kembalikan. Oke, soal objek semua. Jadi saya nggak pakai perintah yang itu karena saya nggak mau terlalu ribet dan terlalu lama. Nah, ini kalau pakai yang itu untuk trip dan trik. Kalau ini yang dasar, tetap kita ngambil lagi yang ini. Saya kembalikan ke titik ini nih. Ini ada revisi, bahasanya revisi dalam kondisi tiga dimensi. Tetap saya balik ke isometrik lagi lah yang lebih enak. Nah, seperti ini. 1, 2. Oke, saya move-nya di mana? Saya ngambil titik acuannya adalah ini, endpoint terhadap yang di atas ini. Nah, ini dia. Sudah pindah semua kan? Jadi rata. Tuh. Dalam keadaan plan view-nya seperti ini. Nah, yang ini, yang sisa ini mau saya potong. Saya potong karena ini ada sisa, biasanya biar rata sama dimensi luar. Tetap saya perintah slice. SL, select objek yang ini sama select objek yang ini, dua-dua. Setelah select objek, setelah command line perintah slice itu tadi, select object, setelah itu sudah kita select, langsung klik kanan, berarti sama dengan enter. Klik kanan itu sama dengan enter. Dari titik ini yang dimensi yang terluar, klik. Nah, kita ngambil gini aja nggak masalah, ini terhadap sini aja, klik. Setelah itu pilih, langsung di sini ada pilihan keyboard side, klik. Udah, cuma dua kali klik. Nah, ini udah terpotong, termasuk sini juga. Tinggal kita delete atau erase. Nah, ini dia, ya kan? Tetap jadinya. Nah, kan udah bersih nih, ya kan?
ini udah istilahnya dimensi yang kita inginkan itu adalah inside, istilahnya outside-nya itu outside, dimensi yang presisi keseluruhan itu outside bukan inside yang kita inginkan, seperti itu. Nah, itu udah kita revisi yang ini tadi. Nah, gimana caranya yang ini? Ya sama aja seperti semula. Ini tetap kita copy. Kita copy yang ini aja. Ini kita copy di titik yang sama lagi. Kita perintah copy. Ini saya ngambil di sini, klik, letakin di sini kembali. Ini tetap di endpoint yang sama. Klik kanan, enter. Untuk mengecek ya seperti tadi, property ada dua, 3D solid. Nah, ini untuk fungsinya biar yang satu itu nggak hilang kan. Nah, setelah kita revisi, ini udah ada ukuran semua. Kita tetap pakai substrak. Substraknya ini saya select objek ini saya select terhadap ini. Nah, ini dia ada sisa ini, itu nanti kita hilangin, kita RS. Tetap kita substrak lagi ini terhadap ini, objek yang ini. Udah. Nah, sekarang udah jadi satu. Baru kita pisahkan objek tersebut. Split. Select objek, klik kanan, enter. Nah, kan udah terpisah nih. Enter sekali lagi. Nah, kan udah terpisah. Nah, yang kita nggak butuhkan kita RS. Pandangan langsung dari top side aja. Nah, ini dia. Nah, ini kan yang kita potong tadi kan kita nggak butuh nih garis apa. Bisa juga ini sebagai jadikan bracing, tapi nggak perlu lah. Ini nih. Cara horizontalnya udah kelar, udah siap. Nah, sekarang tinggal yang ini. Sementara yang satu ini dia ngelewatin kan, yang kita revisi kan hanya di ujung sini aja. Kita copy dua-dua langsung, copy di titik ini aja nggak apa-apa, yang penting kita ingat. Kita letakkan di titik yang ini aja. Enter. Kita checking. Oh, udah dua. Kita checking. Subtract seperti biasa. Select ini. Select yang ini. Nah, subtract lagi. Ini terhadap ini. Setelah itu kita imprint kembali, imprint atau sprint. Ini dia separate jadi sprint ini. Klik, saya agak sedikit berbeda ini, saya select objek baru perintah, itu biasanya lebih cepat. Enter. Udah, ini udah terpisah. Kita buang. RS. Nah, yang ini saya sprint kembali. Selesai.
setelah udah selesai. Nah, kita udah ada rencana ini. Panjang yang kita inginkan itu biar enggak kita enggak terkecoh. Kalau kita lihat dari pandangan samping seperti ini. Atau set view-nya seperti ini. Dari titik ini ke titik ini tetap 300. Sementara yang kita inginkan itu kita tinggi keseluruhan nanti ada 800. 800 berapa itu? Oke, yang kita inginkan adalah 8797. Nah, ini saya select dulu semua. Saya select semua, saya move itu setinggi 300 dulu ini. 300. Untuk mengetahui bahwa ini di titik 0,0 pada sumbu Z-nya. Pada sumbu Z itu dia di titik 0,0. Nah, ini dia. Di titik ini. Karena sebagai pengingat, karena kita mau tingginya ini nanti yang kita butuhkan adalah 8 berapa itu? 897 cm atau 8797 mili. Nah, untuk sebagai pengingat, ini kita membuat line bantu dulu bahwa di titik 0,0-nya ada di sini. Ini line bantu. Nah, dari line bantu ini kita mau membuat titik acuan. Nah, ini saya move kembali penggambarnya ini dengan tinggi 8797. Nah, 8797. Oh, sorry. Saya ulangi. 879 mm. Oke, saya genapin lah. Berarti untuk ngambil titik 0, saya move dulu 879.7 mm. Nah, kan di sini nih. Nah, dari ini sudah kita bentuk seperti ini. Yang ini kita akan membuat sekatan lah. Sekatannya bisa kita yang ini tadi kelihatannya kita enggak butuh data yang ini ya. Nah, tapi ini kondisinya enggak di sini setelah kita ini bahasa revisi ya. Ini enggak cocok di titik ini. Yang kita butuhkan adalah yang ini nih. Saya copy dulu ini. Line saya copy dulu. Nah. Ini saya rotate. Sembarang aja saya rotate. Oke. Nah. Ini untuk titik acuan. Yang ini saya enggak butuh tadi nih, saya buang. Karena permintaan enggak seperti itu. Saya delete. Nah, ini masih ada garis bantu di sini. Ini saya move, yaitu di titik yang paling bawah. Mana dia middle yang bawah? Kita cari middle-nya. Ini di titik sini. Saya move-nya. Saya letakkan dia ini di atas beam. Saya copy kembali. Di titik ini, di titik endpoint ini atau middle-nya, saya pindahin kemari.
setelah itu saya buat tampak atas. Nah, karena ini permintaan yang ini dia harus bersih, ini sebagai tumpuan, tumpuannya. Nah, saya slice, saya potong kembali nih. Saya SL slice yang ini nih. Nah, terhadap ini saya buat rata dengan garis dimensi yang bersih dari luar. Klik di sini, klik keyboard side. Nah, saya potong ini. Rasanya ini udah saya potong. Nah, seperti itu. Enggak harus terhadap objeknya, tapi objeknya saya select duluan itu, setelah itu terhadap mana saya membuat garis ratanya. Nah, seperti ini. Kita lihat isometrik. Coba kita set atau kita tampakkan yang dalam keadaan solid. Nah, ini dia. Jadi kondisinya itu numpang di atas habim. Di atas habim yang ini. Nah, ini dia. Oke. Ini tadi kita harus ingat bahwa kalau kita lihat dari pandangan profil, ini tingginya kan 8797 adalah dari titik ini dia, dari titik nol ini ke mari. Nah, ini berapa ini? 1979. Sementara bersihnya ada di bawah kan, di bawah ini kan. Kita lihat dimensinya 8797, 879.7. Nah, itu di baseline ini. Nah, karena ini ada penambahan 300, ini 300, ini 300. Nah, ini persoalannya apakah tinggi bersih yang ini atau ngikutin tinggi bersih yang ini dari baseline atau dari garis titik nol, dari titik ini. Kalau dari titik ini berarti kita harus ingat bahwa ini 300, ini 300 berarti 600 kan. Nah, dari 600 ini kita select objek. Ini semua kita select objek. Setelah kita select objek, kita move aja. Move berarti harus kita turunkan 600. 600. Nah, berarti dimensi yang ini kalau kita ngikutin, coba kita ikutin. Dari titik ini ke titik top side yang paling atas. Benar gak nilainya? Nah, 879.7. Nah, ini dia. Ini tinggi bersihnya. Ini untuk ini dari titik baseline. Dari titik baseline ya. Nah, ini supaya enak kita ngukurnya nantinya. Oke, udah seperti ini. Oke, saya hapus semua dimensinya dulu. Nah, ini untuk revisi ini. Kita lanjut lagi nanti di part berikutnya.